Hai hai hai, halo Warbitos Mania dimanapun Anda berada. Senang sekali sama kamu tadi bisa kembali menjumpai Anda. Tentunya dalam program Salam Olahraga. Selama 5 menit ke depan saya akan menghadirkan beragam informasi seputar olahraga. Oke, para Vitas Mania, saat ini saya berada di Klub Kebugaran di Apartemen Gunawangsa Manyar, Surabaya. Teman-teman pasti tahu di mana tempatnya ya. Yes, di My Gym by Evolve Fitness ya. Sedikit informasi mengenai tentang operasional My Gym by Evolve Fitness. Buka setiap hari mulai dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam untuk hari Senin sampai Jumat. Hari Sabtu, Minggu, dan hari besar tetap buka dong. Mulai dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam. Fasilitasnya lengkap, bersih, ya, kemudian program-programnya juga menarik, ya. Dan langsung di My Gym by Evolve Fitness. Alamatnya di Apartemen Gunawangsa Manyar, Surabaya, di Jalan Rempuhungan nomor 62, di Tower B, di lantai 2. Nah, langsung aja buruan datang di My Gym by Evolve Fitness. Oke, para Fitness Mania, ikuti daily aktivitasku hari ini, latihan press, latihan dorong ya, latihan dorong, latihan otot bahu. Nah, para Vitas Mania, kali ini saya akan memberikan 3 gerakan latihan otot bahu. Dimana gerakan ini merupakan gabungan antara gerakan compound dan isolation. Ya, gerakan compound merupakan jenis gerakan yang melibatkan lebih dari satu persendian. Ya, kemudian gerakan isolation, gerakan yang hanya berfokus pada otot primer saja. Apa saja gerakannya? Tonton terus channel YouTube Muhammad Arif Fitness. Jangan lupa support dengan cara like, comment, share, subscribe, dan bagikan channel ini ke sosial media Anda. Yuk, saya awali langsung dengan latihan military press atau standing barbell press. Oke, para Vitas Mania, tadi saya sudah memberikan 3 gerakan latihan otot bahu. Nah, teman-teman ini bisa mengaplikasikan latihan ini di rumah maupun di sarana kebugaran ya, karena alat
sebaiknya kita hanya menggunakan barbel dan dumbbell saja. Nah, teman-teman bisa mengaplikasikan di rumah atau di saran kebugaran, lakukan dengan teknik yang baik, lakukan dengan form yang tepat supaya efektivitas latihan meningkat dan tentunya meminimalis risiko cedera dalam berolahraga. Oke, para fitnessmania, semoga tutorial pagi ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa terus stay tune terus channel YouTube Muhammad Arif Fitness. Support dengan cara like, comment, share, subscribe, dan bagikan channel ini ke sosial media Anda. Saya Muhammad Arif mengaturkan terima kasih. Dan jangan lupa terus menyaksikan program Salam Olahraga hanya di channel YouTube Muhammad Arif Fitness. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam olahraga.